di sini cari keongnya seperti ini, guys. Jadi untuk umpan teli itu, nah ini keong ini dicacak lalu dimasukkan ke teli. Ini umpannya pakai keong, guys. Tuh, ini keongnya di sini tuh seperti ini. Ini umpan ya, gua umpan teli ya. Teli. Nah, ini umpan teli. Ntar dapatnya itu belut, lele, lele. Hah? Siapa kayak? Sebenarnya dayung juga enak kunci ini yo, nggak asal dayung tak yo. Kenal ini, jenengmu siapa? Jenengmu siapa? Lukman. Kau kenal Karo Sarudin ndak? Kenal lah. Pokoknya loh. Foto. Nah ya, iki arep nang dikiki kowe. Ngukur kali. Ngukur kali. Iku delok ning YouTube ya. Hah? Bang Jagat Raya. Hah? Nah ini namanya kali tulang bawang nih, guys. Nih dulu aku sempat cari ikan di sini juga, tapi udah lama banget. Ini banyak aktivitas orang Bangurejo itu di sini, aktivitasnya itu cari ikan, pekerjaannya itu cari ikan. Nah, kita akan coba mengikuti temen aku yang masang bubu atau masang teli di daerah tulang bawang. Nah ini enggak dihidupin karena dekat gitu, mau cari umpannya. Jadi kita dayung dulu gitu. Ini panjang nih, termasuk muaranya laut. Kalau kita lurus terus ke sana, ini tembusnya di kuala. Tembusnya kuala, guys. Kalau kita lurus sana, tembusnya kuala. Kita akan coba orang yang aktivitas di kali tulang bawang ini usahanya, dan kita akan pengen tahu ngikutin orang yang masang bubu atau cari ikan di daerah kali tulang bawang. Nah, itu di sini tuh banyak teman aku, guys. Di sini tuh termasuknya teman-teman sendiri tuh banyak banget di sini. Soalnya aku kecilannya cari ikannya pun di sini. Iki apa iki? Masak bakan ya? Ayun-ayun. Ayun-ayun ya. Ini banyak banget ikannya kalau di sini. Nah, kalau mancing di sini itu harusnya pakai timbel yang berat. Yo, gua timbel yo ini yo. Harus mendelep, harus tenggelam. Timbelnya enggak ngambang gitu. Jenis ikannya pun bermacam-macam, guys. Di sini. Nah, kita akan mencari umpan buat masang teli atau buat najur juga bisa. Umpan ini ampuh banget, guys. Sebenarnya masalah umpan itu banyak variasi. Kita akan coba lihat. Ini juga perahunya teman ini, dia lagi cari umpan. Kita akan coba. Nah, kita akan coba di sini dulu. Berarti ini mau matukun ya? Nah ini umpan buat teli itu seperti ini tuh, bubu teli. Kita akan bawa. Nah,
kita akan coba ke atas. Kita akan coba. Ini Andi kerja apa lagi? Ari. Hah? Ari. Kerja Ari. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Kira Andi. Nah, ini kita mau cari umpan, guys. Kita akan menelusuri aktivitas mencari umpan untuk masang untuk bubu telik atau bubu, ikutin keseruannya mencari keong. Di sini umpannya itu keong, berarti umpannya keong gini ya. Siapa Andi? Andi kah? Andi. Halo guys. Andi. Andi. Aku lo melu. Heru siapa? Heru siapa? Ini teman semua nih guys. Ini cari keongnya di sini buat umpan bubu telik. Lanit dinit. Andi, kowe lho ora ngajaki aku. Melok kowe kok. Sesuk melu Andi. Saiki melok bos nit dhisik. Kita lagi cari umpan buat umpan telik. Umpannya ngene iki to dhisik iki. Belum berangkat kita cari umpan dulu guys di sini. Ini, oh. Ini umpannya seperti ini guys. Nah, keong seperti ini. Umpannya seperti ini. Nah, ini banyak banget guys. Ini buat umpan telik nih. Andi dicetki malah ngado, ini lho Andi ki. Di. Kowe tak cedeki malah ngado iki iki Ndi. Kowe tak cedeki malah ngado iki lho kowe iki. Dicedeki kok malah ngado, iki kepiye bocah iki? Kowe lho tak cedeki. Oh dicedeki kok malah kabur lunga. Rono kok malah ora enak niki kene lho akeh iki. Cari umpannya itu di sini guys. Ini buat umpan telik. Okay.
ini teman semua nih guys. Tarik keong. Kalau di sini umpan keong tuh belut, lele, banyak banget guys. Mandi malah lungok iki wae iki piye gian? Hah? Wes. Kok malah wes iki kepiye kowe iki? Dicedeki lungo ado mas sampai lungo lho. Tugani Dili. Keongnya seperti ini. Di sini cari keongnya seperti ini, guys. Jadi untuk umpan teli itu, nah ini keong ini dicacak lalu dimasukkan ke teli. Ini umpannya pakai keong. Di sini kita akan ikutin. Dia yang biasa usaha di sini, cara usahanya cari ikan tuh di sini seperti ini. Dulu aku sempat seperti ini juga guys. Hah? Pernah aku golek bengi ini. Nah ini keongnya seperti ini, kita kumpulin. Ini dimasak juga enak ya nit gini ya. Dimasak juga enak ya nit. Guys. Tuh. Ini keongnya di sini tuh seperti ini. Ini umpan ya. Gua umpan tele ya. Tele. Nah, ini umpan tele. Ntar dapatnya itu belut, lele, lele. Terus ya ikan yang seperti itulah. Jadi dapatnya seperti ini. Ini buat umpan nih, guys. Sungai. Agak ning jowo payu ini. Didol ngono kuwi nit. Oh, ini kene. Kita kembali dan kita siap belangai melihat telik. Dan kita akan melihat telik sama masang telik. Kita akan kasih tahu caranya masang telik yang benar dan umpan yang bagus buat masang pupu. Ini guys, kita ikuti perjalanan teman guys. Ini ngomong-ngomong nih, namanya Nur Hidayat. Dia kalau soal ikan namanya pawang ikan nih guys. Tuh, pawang ikan tulang bawang satu-satunya Nur. Gini-gini juga udah mendapatkan tontonan ikan guys. Kita berhenti dulu. Nah ini tuh